Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube 7 Autospot. Hari ini kita masuk barang baru ya. Kita kedatangan salah satu knalpot yang rare, jarang ada di market, secondnya terutama. Sama untuk kondisi barangnya itu beda dengan yang Purbalingga atau lokalan ya teman-teman. What? Kita masuk knalpot full system untuk Kawasaki ZX25R tahun 2020 sampai 2021. Itu masih sama ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan di kenapa ini berbeda dengan yang lokal, karena kalian bisa lihat kalau yang lokal itu pasti banyak las, bagian las atau cacingnya di bagian sini ya. Las cacing ya. Kalau orang sering bilang gitu. Kalau yang ini yang punya 7 Autospot jual, kita kasih yang terbaik ya. Jadi masih polos, stainless bahannya 304, masih tebal, kondisinya benar-benar like new, super like new. Kalian bisa lihat knalpotnya masih besi ya ini. Jadi ini knalpot jarang dipakai untuk motornya, masih jalan sekitar 300 km ya. Jadi ownernya sebelumnya langsung dijual dan knalpotnya dilepas. Ini untuk knalpot pipa di headernya yang satunya lagi. Ini yang untuk tengah ya, yang untuk yang ujung-ujung yang panjang ini ya. Ini panjang. Ini kita jelaskan untuk detailnya ya. Di bagian header ini masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Kondisi juga sama, ini masih besi dan kinclong. Ini untuk bagian sambungannya juga masih bersih semua ya. Ini juga sama, ini masih kinclong, tidak ada penyok atau dent. Jadi kalian tinggal siap gas pakai aja ya teman-teman, langsung TNP ini. Untuk mid pack-nya, ini mid pack-nya dari Palembang ini. Kalau kalian tahu namanya, ini sudah terkenal dan knalpotnya ini juga lokal, tapi kualitasnya dijaga sama Rev Motorshop, jadi kualitas tetap premium ya. Ini untuk mid cap-nya juga sama, masih mulus like new, ada lubang CO nya di bagian sini untuk sensor O2 nya. Jadi knalpot yang tipe ini khusus untuk dipakaikan yang model underbelly seperti ini. Nah sekarang kita bahas dulu untuknya dulu ya. Ini untuk bagian header, bagian ujung. Jadi ujung kanan, ujung kiri ini pakai yang panjang seperti ini ya. Ini masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Ini juga sama, untuk bagian klaimnya juga masih mulus. Kondisi masih bersih semua, kondisi benar-benar like new, jarang dipakai oleh owner sebelumnya. Terus yang ini juga sama, ini masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Mulus-lus, kinclong. Nah sekarang kita bahas untuk detail knalpot di SC Project. Ini selincernya pakai SC Project CRT Carbon Titanium asli ya. Kenapa ini aku bisa bilang asli, karena di bagian klaimnya ini kalian bisa lihat asli yang berwarna hitam seperti ini. Sama bahannya itu tidak bisa dibohongi ya. Kalian bisa lihat ini bahannya titanium, jadi dia itu bisa berwarna biru seperti ini ya. Jadi ini memang bawaan dari SC Project-nya, bukan kita birukan seperti knalpot-knalpot lainnya. Dan ini sudah ada klaimnya for racing use only. Jadi ini untuk diperuntukkan untuk race atau balap ya. Project Carbon. Dan ini bahannya sudah beda ya teman-teman, dibanding yang kita punya yang lokal, stikeran itu beda dengan yang ini. Ini benar-benar karbonnya asli. Kalian bisa langsung cek unit, lokasi kita di Surabaya. Dan stikernya ini asli. Kalau stiker asli seperti ini. Kalian bisa lihat. Sama di bagian sini, ini juga masih kinclong habis ya teman-teman. Gak ada cacat sama sekali. Sombong amat. Jadi unit
kalau di Seven Auto Spot ya, itu benar-benar mulus, gak pakai cacat lah pokoknya. Jadi kondisinya barangnya benar-benar mulus. Ini untuk klaimnya sendiri model karbon seperti ini. Ini karbonnya karbon asli loh, bukan karbon yang stiker-stiker, bukan. Karbon asli. Dan ini modelnya ketekuk karena dulu dia pasang sama pangkon dudukan di underbelly-nya di ZX25R. Pernya kita bonuskan kasih yang baru ya untuk per knalpotnya. Kalian bisa lihat kita simpan di kotak kecil. Jadi untuk packagingnya nanti kita menggunakan kira-kira 3 bubble wrap ya. Jadi sampai ke kotak kalian dijamin barangnya selamat dan tidak penyok lah pokoknya. Kita berikan pelayanan yang terbaik untuk customer di Seven Auto Spot. Jadi kalian tidak perlu ragu belanja di Seven Auto Spot. Bagi kalian yang mau cek harga market, kita jual ini harganya murah meriah dan paling miring pokoknya. Kalian bisa lihat di slide ini ya. Nah itu orang jual kalau headernya aja kurang lebih di 6. Kalau kita jual ini kurang lebih di, kita buka di harga 11 masih bisa nego ya. Masih bisa nego, yang minat bisa capri WA di pojok kanan bawah ini. Ini aja kalian bisa tahu, ini kalian bisa cek langsung di market. Ini kurang lebih barunya itu di sekitaran 10-an ya. Ini punya Moge, terus kita pasangkan dulu ownernya kira-kira punya Z800 atau Z1000 gitu, terus dipasangkan oleh ZX25R. Jadi suaranya benar-benar kencang abis, gokil pokoknya, dan suaranya keren lah pokoknya. Mungkin 4 silinder itu. Kalau kalian ingin beli silindernya aja juga boleh, nanti kita kasih harga khusus lah. Kalian bisa japri nomor WA di pojok kanan bawah ini. Bagi kalian yang mau tanya-tanya, kita masih ready knalpot Kawasaki Ninja 250 FI tahun 2013 sampai 2017. Ada knalpot Yamaha S-Max, ada dua tipe ya, ada Tarmac sama Pro Speed Viper Spider, Pro Speed Spider. Untuk Yamaha X-Max 250 2017 sampai 2021 itu masih sama ya. Sama kita punya knalpot, header knalpot standar untuk Ninja V. Itu kita jual murah meriah aja, kalian bisa japri WA di pojok bawah ini. Bagi kalian yang teman-teman, see you next video, jangan lupa like, subscribe dan share channel YouTube Seven Auto Spot ke teman-teman kalian. Thank you, see you next video.